izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, pasti yang terbaik. Baru saja menyaksikan persembahan pujian dari kakak-kakak sekolah Minggu dan teman-teman kita. Gimana? Keren banget, keren kan? Keren banget. Wah, seneng banget ya kita bisa ketemu lagi dalam acara Natal Sekolah Minggu GBI Grand Nusata tahun 2020. Dengan tema, Yesus di hatiku. Mana hatinya? Yuk adik-adik, sama-sama kita memuji Tuhan. Angkat tangannya yuk. Tepuk tangan. Ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Thank you.
born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Persembahan pujian dari teman-teman kita ya, yang judulnya Jangan Pernah Menyerah, Duduk Yang Manis. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat. Thank you.
bangkitlah selama kita masih ada. Ya adik-adik, kita sudah menyaksikan penampilan dari teman-teman kita. Bahkan kita sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Semuanya boleh duduk yang manis. Oke, Karel lihat dulu sebentar. Baik, sudah duduk yang manis semua. Karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mama, papa di rumah juga boleh menyembah Tuhan. Yang mendampingi adik-adik di rumah, semuanya menyembah Tuhan. Adik-adik menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mulai angkat penyembahan kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kerinduanmu adik-adik. Sembah Tuhan, karena Tuhan rindu akan adik-adik. Datang padamu, Allah mulia mawar syaron ku cinta. Allah mulia mawar syaron ku cinta. Kaulah sahabatku, kaulah raja. Tak seorang pun juga, tak seorang pun.
pada sore hari ini Tuhan, bersama dengan adik-adik sekolah minggu, kami mau buka hati kami, kami mau undang Tuhan Roh Kudus dalam hati kami Tuhan. Bertatalah Tuhan atas setiap hati kami, setiap kerinduan kami, kami taruh Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau nanti kami boleh sebentar menyalakan lilin, setelah itu ada Tante Linda Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan, firman-Mu boleh tetap tertanam, bahkan tertancap di hati kami Tuhan. Dan kami boleh berbuah, bahkan menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Ini kami Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, bahkan orang tua yang ada yang mendampingi anak-anak saat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang sanggup menerobos masuk dalam hati mereka. Engkau yang membuat pengertian atas hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menerima firman-Mu secara utuh, dan Tuhan boleh nyatakan kuasa Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh tetap tenang. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through. I'll be standing right here talking to you about another path. I know we'd love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. Watch your way and the vibe is feeling stronger. What small turn to a friendship and friendship to a bond. And that bond will never be broken and love will never get lost. And when brotherhood comes, personally that line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we need to remember me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Thank you.
sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Aku sebel banget deh. Natalan tahun ini gak bisa di gereja. Natalannya dari rumah. Ah, gak asik, gak seru. Esther, ayo mandi. Nanti jam 4 kan mau ibadah Natal sekolah minggu online. Nanti kamu terlambat loh. Ah, malah sama. Esther bosen ibadahnya online terus. Apalagi hari ini kan hari Natal. Masa ibadah Natalnya online juga sih? Esther kan mau ibadah langsung di gereja. Loh, kenapa gitu? Masa ibadah bosan? Kan sama saja, mau ibadah di gereja ataupun di rumah. Ih, beda tau, Ma. Kalau di rumah, Esther sendirian, ngantuk. Apalagi kan ini hari Natal. Harusnya kalau ibadah di gereja pasti banyak kado. Kalau online begini kan jadinya gak ada kado Natal. Terus Esther gak bisa pakai baju baru, sepatu baru. Terus Esther juga gak bisa ngeliat Santa Claus di gereja. Gak bisa foto di depan pohon Natal. Gak seru ah. Terus nih ya, kalau ibadahnya di rumah, ruangannya juga gak sebagus di gereja. Banyak lampu-lampu, stiker-stiker, dan hiasan Natal mah. Aku pakai baju yang mana ya? Ribka, ayo mandi. Nanti jam 4 kan mau ibadah Natal sekolah minggu online. Nanti terlambat loh. Iya, Ma. Tunggu sebentar ya. Ribka lagi pilih baju nih buat ibadah Natal sekolah minggu. Kan walaupun ibadah Natalnya online, kita harus tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Wah, anak Mama pinter banget. Ayo Mama bantu pilih bajunya. Iya, mah. Warna merah atau warna hijau ya? Aku pilih warna merah aja deh. Aduh, Rika udah gak sabar deh mau ikut ibadah Natal. Walaupun tahun ini ibadahnya gak di gereja, mau ketemu teman-teman langsung. Tapi Rika senang banget bisa merayakan Natal lagi sama Mama, sama Papa, dan sama teman-teman. Sama kakak-kakak sekolah minggu juga, lewat online. Rika bersyukur banget kalau kita masih bisa kumpul dan merayakan Natal bareng-bareng lewat Zoom meeting ini. Yesus baik banget ya, Ma, sudah mau lahir ke dunia untuk tebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita pada saat kondisi dan situasi apapun. Luar biasa banget ya Tuhan kita. Shalom adik-adik. Bagaimana? Kalian sudah lihat kan tadi film tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ya benar, Tuhan Yesus itu lahir sebagai juru selamat untuk seluruh umat manusia. Nah adik-adik, apa sih arti Natal buat kita semua? Nah, tema pada Natal tahun ini adalah berbicara tentang Natal di hatiku. Natal di hatiku adalah mengenai bagaimana kita meresponi kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah tadi adik-adik lihat kan kisah tentang Esther dan Rika. Esther yang marah-marah karena dia merasa bosan di rumah terus, gak bisa ngerayain Natal di
gereja, gak bisa ketemu sama teman-temannya. Nah adik-adik, itulah bagaimana kita memiliki respon yang baik. Nah, beda dengan Ribka. Ribka itu memilih untuk bersuka cita merayakan Natal, walaupun merayakan Natalnya di rumah. Adik-adik, dari cerita di atas kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan bahwa yang Tuhan inginkan pada hari ini adalah kita merayakan kelahiran Yesus dengan dua sikap hati. Yang pertama adalah bersuka cita, yang kedua adalah memiliki damai sejahtera. Ya, Tante Linda tahu hari-hari ini begitu berat kalian mengalami apa yang namanya masa pandemi. Ya, kita bersekolah harus melalui online di rumah saja selama hampir kurang lebih 9 bulan, mungkin bisa 10 bulan. Kemudian kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, gak bisa bermain di luar, gak bisa ke mall bahkan. Tapi itu semuanya terjadi atas izin Tuhan. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa hai adik-adik, kalian harus tetap bersuka cita. Kita buka ini di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu ada di firman Tuhan, berkata kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu artinya apa? Kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa apapun keadaan yang kalian alami. Mungkin hari ini kalian ada yang kehilangan keluarga. Mungkin hari ini kalian ada yang mengalami sakit. Mungkin orang tua kalian mungkin hari ini kehilangan mata pencaharian. Tapi Tuhan bilang bersuka cita dalam pengharapan. Dan sabar dalam kesesakan. Artinya apa? Kita harus menerima dengan penuh damai sejahtera, penuh dengan kesabaran saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kesedihan. Dan bertekunlah dalam doa. Tetap setiap hari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terus berdoa. Tuhan bilang harus bertekun di dalam doa. Artinya apa? Jangan kita lengah untuk tidak berdoa. Jangan kita lengah untuk mengucap syukur. Jangan kita lengah untuk tidak berdoa buat keluarga kita, buat bangsa kita. Terus Tuhan minta kita bertekun di dalam doa. Nah, hal yang kedua adalah berbicara tentang damai sejahtera. Ya, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia ini dengan penuh damai sejahtera. Tuhan menginginkan setiap umat manusia menerima sebuah keselamatan. Damai sejahtera. Ya. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Khususnya mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera yang abadi. Ya, tidak sama seperti yang ditawarkan dunia. Mungkin kalian bosan, ya, kalian hanya melihat tontonan YouTube, ya, TV itu saja. Tapi ingat, itu tidak memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi dibilang bersukacita, berdoa senantiasa, dan naikkan ucapan syukur. Ya. Adik-adik, Natal pada hari ini mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa ada sesuatu yang berbeda yang harus kita lakukan untuk tahun ke depan. Tuhan mau kita tetap bertekun, tetap bersabar, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, Tante percaya setiap hal yang kita alami itu adalah maksud dan tujuan Tuhan untuk melatih kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Percayalah, damai sejahtera Tuhan itu akan terus-menerus berada di hati kita saat kita meresponi setiap apa yang terjadi di diri kita dengan penuh ucapan syukur. Ya, miliki respon hati yang benar. Oke, kita akan berdoa yuk. Tante Linda minta kalian tutup mata, ya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan kami boleh merayakan Natal dengan cara yang berbeda Tuhan, melalui ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita di hati kami. Bahwa Natal itu boleh lahir Tuhan di hati kami. Karena kami tahu betul Tuhan, Engkau mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau merelakan dirimu lahir Tuhan
untuk menyelamatkan setiap kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hari-hari ini kami mau terus bersuka cita, bertekun, Tuhan, bersabar dalam kesesakan. Terima kasih, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan menopang dan menolong setiap kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami kembali mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Natal itu ada di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dah, sampai jumpa adik-adik. Kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita masuk dalam penyalaan lilin. Adik-adik boleh tenang. Ya, baik, terima kasih. Sudah boleh tenang semua. Sama-sama kita nyanyi yuk. Seperti palungan, layakan di hatiku untuk menyambut Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Indahnya Natal di hatiku. Diretakkan dulu ya, jangan dinyalakan dulu. Sekarang kita mau panggil untuk Tante Linda. Ada Kak Sofi, Kak Marta, ada Kak Mika, Tante Yosi dan Kirena. Ya, adik-adik, karena lampu di rumah sudah dimatikan, boleh ini glow sticknya ditunjukkan di kamera. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Ya, digoyang ininya, glow sticknya. Seperti emas kemenyan. Terima kasih.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh mengingat kelahiran Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau nyatakan buat setiap kami. Kami mau Tuhan, hari-hari ini kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengikut Engkau. Kami semakin setia Tuhan terhadap Engkau ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau terus Tuhan melayani Tuhan. Kami mau setia Tuhan Yesus. Sampai kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempersembahkan Tuhan Yesus yang terbaik di hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan apapun yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, adik-adik akan mempersembahkan hadiah yang manis buat Engkau. Kiranya hati-Mu disenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Huhuhuhu, shalom adik-adik. Bagaimana acaranya, seru kan? Tetap semangat ya. Sekarang waktunya kita untuk dengerin kesan dan pesan teman-teman kita nih. Yang pertama ada Jeremy dan Josephine. Ades sukanya sekolah minggu di gereja atau di rumah? Di rumah. Abang sukanya sekolah minggu di gereja atau di rumah? Kenapa sukanya di Grand Wisata gerejanya? Karena ada sekolah minggu. Terus? Gereja. Bisa ibadah di gereja. Terus? Menyembah Tuhan. Terus? Membaca Alkitab. Terus? Banyak firman Tuhan. Sudah? Sudah. Kangen gak mau sekolah minggu lagi di GB Grand Wisata? Berikutnya ada Lois dan Hansen. Kita saksikan sama-sama ya. Saya namanya Lois. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom teman-teman dan kakak sekolah minggu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kami masih bisa sekolah minggu. Walaupun di rumah saja. Kami senang sekali karena kami bisa memuji Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan choir dari teman-teman kita yang mengcover lagu yang berjudul The Blessings. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan negara Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati kami. Tuhan, sertai negara Indonesia kami, lindungi dalam kuasa perlindungan-Mu, dan sejahterakanlah bangsa kami. Ya Tuhan, jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan kehancuran. Pimpin kami Tuhan, agar kami selalu mengasihi sesama kami. Amin. Tuhan Yesus, tolong pulihkan Indonesia. Berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan pembacaan puisi dari Bernice. Kasih tepuk tangan yang meriah. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini. Untukku, kamu, dan kita semua yang percaya pada Kristus, yang Sang Juru Selamat, kita patut berbangga dan bersuka cita karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian penyembahan untuk kemuliaan Kristus. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah namanya selalu. Terima kasih adik-adik sudah hadir dalam acara Natal hari ini. Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Ho, 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 ho. Adik-adik yang terkasih, ibadah perayaan Natal Gas DNA Kids GBI Grand Wisata sudah selesai. Namun sebelumnya mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan.
Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persetuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Natal dan tahun baru buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.